Handsome tidak menjamin kejayaan. Assalamualaikum. Jangan anda merasa bila wajah handsome, badan sasa dan suara anda sedap, lakonan anda bagus merupakan jalan mudah untuk anda berjaya. Inilah kisah yang berlaku kepada Henry Cavill, seorang aktor yang bekerja keras dalam kerjaya lakonannya. Antara pelakon yang paling handsome tetapi membuktikan bukan kerana dia handsome ia berjaya dalam kerjaya lakonannya. Pada awal kerjaya lakonannya, dia agak tidak bernasib baik. Henry agak susah untuk mendapat watak dalam bidang lakonan. Semasa audition pada tahun 2005 untuk mendapatkan watak Batman dalam Batman Begins, ia kalah kepada Kristen Bell. Dia bukan sahaja seorang yang handsome tapi seorang pelakon yang kelakar dan agak nerd, fasih berbahasa Inggeris, Perancis, Spanyol dan Itali. Walaupun ia memiliki bakat yang hebat, tetap tidak mendapat peluang yang baik dalam bidang lakonan. Banyak pengarah besar menolak beliau. Beliau pernah ditolak dari memegang watak James Bond sebab dikatakan terlampau gemuk untuk watak itu. Watak James Bond kemudiannya menjadi milik Daniel Craig. Ia kalah dua kali pada Robert Pattinson dalam merebut watak Cedric Diggory dalam Harry Potter dan watak Edward Cullen dalam Twilight. Manakala dalam tahun 2006, ia cuba mendapatkan watak Superman dalam Superman Return. Tetapi Brandon Routh telah terpilih. Ia gagal lagi. Pada tahun 2007, ia mendapat watak dalam siri The Tudors selama 4 musim. Walaupun ia hanya siaran TV, Henry tidak menolak dan tidak sombong. Ia menerima dengan baik. Bermula di sinilah bakatnya baru mendapat perhatian dari beberapa pengarah. Pada tahun 2011, ia diberi peluang untuk memegang watak Superman di dalam Man of Steel. Dia hampir terlepas peluang untuk watak ini. Tetapi kali ini, nasib menyebelahinya. Walaupun nasib menyebelahinya, ia terpaksa membuat persediaan dari segi fizikal untuk mendapatkan watak itu. Dia terpaksa workout 5 hingga 6 jam setiap hari. Tetapi dia sanggup bekerja keras ke arah itu. Kerja kerasnya berbaloi kerana menaikkan namanya. Setelah mencipta nama, pada tahun 2019, dia diberi watak dalam The Witcher. Persediaannya dalam siri itu adalah lebih sukar dari filem sebelum ini. Ini adalah cabaran yang paling susah di dalam sepanjang kariernya. Ia tidak boleh minum air dan dietnya sangat susah. Demi untuk mendapatkan susuk tubuh yang ideal, ia tetap sanggup mengambil cabaran itu. Ini membuktikan Henry bukan bergantung kepada kelebihan dirinya sahaja untuk berjaya. Ia sanggup kerja keras dan sabar. Man of Steel menjadikan Henry di Hollywood diiktiraf, tetapi The Witcher mengangkat ia ke level seterusnya. Hari ini, Henry adalah salah seorang aktor yang paling tinggi permintaannya dalam dunia lakonan. Di sini memberikan pengajaran kepada kita bahawa memiliki keistimewaan tetapi tidak bekerja ke arah kejayaan tidak menjamin apa-apa. Kita umat Islam diberikan dengan pelbagai kelebihan. Kita dipanggil umat terbaik. Kita memiliki khazanah kekayaan dalam negara. Sistem ekonomi Islam menyokong seperti zakat, wakaf, infak dan perniagaan. Allah sediakan kepada kita dengan pelbagai kelebihan. Tetapi jika kita tidak bekerja untuk melengkapi kehebatan tersebut, maka ia tiada gunanya. Kisah Henry Cavill ini mengajar kita tentang kerja keras, yakin, sabar, merendah diri, tetap istiqamah. Ditambah dengan peluang dan kelebihan diri, barulah kejayaan akan tiba. Kelebihan diri semata-mata seperti handsome, memiliki tubuh yang sasa, tidak menjamin kejayaan. Umat Islam patut belajar dari kisah ini agar boleh menjadi yang terbaik. Kita yang sedang berbuat sesuatu jangan hanya bergantung kepada kelebihan saja. Bahkan kelebihan itu perlu digabungkan bersama dengan semua elemen yang saya sebutkan sebelum ini. Jika kita sanggup begitu, tiada yang mustahil untuk kita berjaya. Allah ingin melihat bukti kita berusaha ke arah kejayaan. Am hasibutum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Apakah kamu hanya dibiarkan berkata beriman sedangkan Allah ingin melihat siapa yang berusaha untuk berjihad di kalangan kamu? At-Taubah ayat 16. Ayuh, bangunlah, jangan tunggu lagi. Kita perlu mulakan hari ini untuk melengkapkan semua itu. Terima kasih kerana like, share dan komen. Sebarkan demi untuk menggerakkan semua sahabat kita. Assalamualaikum.